Okay, good day everyone. Welcome to Easy English Trial Class titled Fun Grammar Class Playing at Bikini Bottom with SpongeBob. Okay, start the class by playing an easy game. So easy English, easy game, and easy learning. Today is a very special day because you are going to read a short story about SpongeBob SquarePants and his friends, as well as you are going to learn grammar through the story. Trust me, it will be fun. Hey, that's not a bad idea. Tadi sudah datang, seru nggak tadi sama Kak Safira, sama Miss Safiranya? Senang dong ya? Seru. Mau main games dulu nggak sebelum kita tutup? Mau nggak? Ini gamesnya left or right? Left. Yeah, that's the woman. Ya kita ingat kan lebih dari 50% dari gambar-gambar tadi. Kenapa? Karena kita memperhatikan. Nanti kalau dari phonics aja kita udah tahu nih cara pengucapan yang benar. Gimana sih nanti bahasa Inggris kita supaya native juga bisa tahu kita ngucapin yang benar gimana. Selain itu ada kelas fun grammar class sama Kak Safira. Ada cerita-cerita SpongeBob, mungkin nanti ada cerita Marvel, mungkin ada cerita Iron Man, ya banyak sekali ya. Tematik kelas, ada Creative English buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris lebih lancar lagi. Kalau sibuk banget, mami kalian atau papa kurang lebih belum lancar juga bahasa Inggrisnya, mau belajar bahasa Inggris tapi nggak punya waktu, ada English by phone ya. Belajar dengan yang menyenangkan. Dengan Easy English, kita bisa memperlancar bahasa Inggris dengan mudah dengan cara yang pastinya menyenangkan dan adik-adik pasti bakal terus ingin belajar lebih lanjut. Nah, itu aja yang mau Kak Yudi sampaikan. Thank you so terima kasih. Thank you semua. Bye.